Mas Nintel, ini apa? Kira-kira kalau buat main PS, terus api itu ditutup semua, mesin nyala, AC nyala, kira-kira enak nggak mas ya? Enak ya, kan nanti itu pakai sofa. Oh, pakai sofa guys, ternyata guys. Jeren sab everybody, I Angga J20 Remser NRN Music Official Remix. Memantau apa itu memantau? Dolan di Vienna Audio. Kali ini berkesempatan melihat langsung prosesnya ya, dari awal dulu Omirul bawa kantor ke sini ada jeruk putih itu kemarin ditinggal ke Lumajang ke Salatiga hampir 13 hari. Jadi sekarang berkesempatan memantau malam ini langsung di sini ya, dan panggilin saya terus terang. Nah, ini kemarin TV-nya itu kan di belakang untuk jok baris 3 itu difungsikan untuk audio dan ini videonya, dan sekarang sudah pindah di tengah guys. Mantap sekali kejutan dari Mas Rinto Vienna Audio beserta timnya, pokoknya yang solid, tangguh, kebal. Karena apa kebal? Karena masih penghujan guys, dingin di sini. Ini di daerah Batang bagian selatan itu dingin. Yuk, pokoknya pantau terus si jeruk putih di Vienna Audio. Maksudnya yang belum subscribe, di subscribe, like, dan share ke teman-teman. Untuk yang mau custom audio video, custom total, pokoknya semua bisa. Mau truk, mau mobil, mau bis, mau minibus, kecuali kereta api sama pesawat ya. Pokoknya semua jenis kendaraan darat bisa, kecuali kereta api. Nah, pokoknya gitu. Oke? Vega. Nanti Dimas sama Om Sony, nanti sama Om Irul nanti di belakang main PS. Ya tuh. Cocok gak? Cocok gak Mas Nito? Cocok. Nah kasih lihat Gus, dari sini Gus. Dari sini Gus. Mas Nito, ini apa? Kira-kira kalau buat main PS, terus
pintu ditutup semua, AC nyala, AC nyala. Kira-kira enak nggak mas ya? Enak lah. Nanti itu pakai sofa. Pakai sofa guys, ternyata guys. Oh, jadi ini dirubah total dari belakang sini, tengah. Itu ada sofanya mas ya? Iya. Jadi main PS-nya bisa lancar gini? Bisa. Keren sekali, ternyata kejutan, lagi-lagi kejutan dari Mas Rinto ini. Setelah kemarin tak tinggal 13 seri, dapat kejutan, ternyata konsepnya seperti ini. Kemarin itu tahunnya kan mau dirubah, jadi pokoknya yaudah, saya nak pasangin Mas Rinto, Diana Audio, dan tim, dirubah, dan ternyata mengejutkan. Ngeri ini sih. Oke, nanti kira-kira ikut kontes gak spek ini Mas Rinto? Harus ikut dong. Tim show Pekalongan? Tim show Pekalongan ikut. Gas. Gas. Halo tim show, nanti Jalut Putih bareng kantor ekspor ya. Iya. Pastinya dari Vian Audio juga ada armadanya Om Ipung ya. Om Ipung. Yang full kayak audionya orang mantu guys. Pas di Bandar Negara kemarin bikin heboh, gemblegar. Kalau di audionya Om Ipung diputar di sini, satu kampung kedengeran Mas Ito ya? Kedengeran nyampe. Kedengeran. Sampai nanti dibarangin batu sama tetangga. Komplain tetangga. Nah, itu memang kenceng banget, luar biasa. Dan ini adalah menjadi partai penghibur atau tim horenya Mas Rinto dan Om Ipung. Gitu Mas Ram. Tapi tetap aja bagi saya ini keren. Pastinya juga bagi sepuluh saya Mas Rinto ya. Pokoknya kalian gak apa-apa daripada apa ya? Daripada dulu gak punya. Disebut aja kayak Mas Rinto sekarang mobilnya banyak. Disebut Mas Rinto. Jangan disebut Mas Rinto. Kena macet guys, sama anu direk kolak macet. Jadi banyak ini mobilnya guys. Oke? Oke, insya Allah ini Om Irul bakal sering-sering nongol di Vian Audio. Karena udah dan gak ada agenda luar kota, memang kita persiapkan untuk di sini-sini aja. Nanti prepare-prepare kantor ekspor juga di satu kantor seri. Dan di sini juga ada armada yang boys ini mirip boys kantor ekspor. Oh, yeah.